Wisata yang nantinya akan dibuat atau akan diselenggarakan secara kontinu tentunya nanti akan mengundang begitu banyak orang dari luar daerah ataupun dari luar negara untuk bisa berkunjung. Oleh karena itu pastinya ketika banyak yang datang otomatis akan meningkatkan sumber penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat. Otomatis secara tidak langsung bisa menambah gitu ya kualitas atau ekonomi dari masyarakat sekitar dan tentunya akan berkorelasi terhadap ketahanan ekonomi secara luas tentunya. Soalnya apa yang kita lakukan atau inisiatif dari mahasiswa KKN ini tentunya akan bisa memberikan dampak yang positif untuk kemajuan para karang taruna di sini untuk mengembangkan desa wisata. Kelompok karang taruna yang nanti bakalnya di desa Jatirejo sebagai guide atau fasilitator itu bisa semakin disolidkan dan juga dirapatkan untuk terbentuk kepengurusan atau suatu kelompok yang nantinya terapian dan juga kejelasan organisasi tersebut bisa memudahkan terutama masyarakat di sekitar sini untuk menerima tamu gitu, terutama untuk tamu-tamu tadi, untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD, khususnya anak-anak sekolah di area Kota Semarang. Adanya KKN Unpahas di Jatirejo ini sangat membantu untuk warga Kelurahan Jatirejo dan kemajuan warga Jatirejo karena program-program dari KKN ini nyambung atau menyatu dengan program-program yang ada di Kelurahan Jatirejo, terutama untuk memajukan UMKM, bagaimana cara penjualan, nyampe casing dan sebagainya, terus untuk edukasi wisata ini ke Jatirejo supaya lebih maju dan lebih baik dan lebih terima di luar daerah.